Halo guys, kali ini aku ada di kamar aku dan aku bakal nunjukin koleksi hotel aku. Ini ada semua, terus aku ini ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Nah ini yang paling baru, baru dibeli. Ini buat barbecue challenge. Jadi ini aku susun paling pertama sampai ini hotel pertama aku sampai yang terakhir. Oke, kita juga bincangin tentang ini Subaru ini Subaru Impreza WRX benar. Ini yang polis kalau nggak salah ini harga 80-90 rupiah tapi aku nggak tahu. Yang kedua ini adalah houseplay. Spray ini, spray dia udah gitu. Ini aku kayak ini Chevrolet ya. Di sini pecah katanya. Ya, ini harganya sekitar 10-20 ribuan. Kalau dua puluh lima. Ini Ford Mustang yang old, yang tahun 1968. Ini biasa aku pakai buat lifting gitu. Ini harganya sekitar 32 ribu. Pokoknya aku agak ingat. Kalau ini dapat dari Tokopedia. Ini beda ya, Tokopedia bin ayah aku. Ini Chevrolet apa ini? Ini namanya kalian bisa baca. Nah Chevrolet Chevy 1972 yang di custom kayak gini. Ini kalau aku udah mulai ingat. Ini 120 ribu, 125, 122 sama ongkir. 25 enggak. Ini kalau gak salah Jaguar F-Type Project Car 8. Ini bukan Project Car 8 sih, tapi yang namanya Project Car 8 aja. Nah kayaknya cuma 23 ribu. Nah ini aku ingat banget di kepala. Ini R7 Velocite. Velocite Epic 3 ya. Aku lupa FNF. Dan harganya ini 100 ribu. Ini mulai ini 80 ribu. Ini RWB. Ini Porsche 988. Oh Porsche. Ini Porsche 934. Beda guys. Nah ini yang kemarin Hot Wheels Challenge. Ini R35 GTR tahun 2017 yang biasa. Ini tanya aja ya aku ini harga kalau gak salah 23 atau apa. Nah, ini 13 ribu. Ini BMW M2. Ini yang terbaru. Ini buat Hot Wheels Challenge PT2 Park Evol 2. Ini Mazda MX-5 tahun 1975. Ini udah canggih banget. Ini semua harus aku. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini aku mau tukar sama punya adek-adek. Udah jelek. Halo guys, balik lagi dengan aku Gival. Hari ini kita bakal review mobil adek-adek aku. Sini ini punya Ajin. Dia punya Ajin. Ini dua, ini dua. Tiga. Ya, ini kan ini ada sini. Ini tiga. Ini dua. Sebenarnya ini dia punya empat. Tapi satu lagi hilang, gak tahu mana. Nanti kita review sendiri aja. Jadi ini yang paling baru dulu. Ini Dodge Charger
Dutch Charger. Oh, Demon. SRT Demon. Dutch SRT Demon. Itu gua ambil dulu kan. Dutch. Bukan. Ini tahun ini masih muscle car. Ya. Ini Audi R8 nih kalau kesana bentar. Cek dulu kita cek. Namanya Audi RS5 aku salah. RS5 Coupe. Itu bagus banget. Ini harganya ntar bakal dicantumin ya. Oke. Kita lanjut ini. Lagi shooting. Apa namanya? Itu Bentley. Bentley. Ya, sudah. Bentley, ini Bentley. 2018 Bentley. Bentley aja gitu. Continental GT3. Bagus nih. Keren. Ya, tapi lebih bagus ini. Ya, yang udah kita review. Fiver. Ini. SRT Fiver GT8R. Ini supercar. Ini supercar. Ini muscle sih. Baru nih. 2000. Itu Chevrolet Convertible. Ini Chevrolet Convertible ZR1 convertible. Jadi dia convertible. Enggak ada atapnya. Atapnya bisa dilipat. Tapi ini kondisional toolsnya tidak ada atapnya. Oke, dan ini adalah yang punya apa? Punya apa? Ayo. Dua mobil ini, mobil cantik. Punya Nen. Punya Nen. Pemilik ada. Ini ada pemilik ini juga nih. Ini semua. Banyak. Terus bikin bagasi banyak. Ini pemiliknya kita lihat gimana lagi nonton TV dia. Ini Ajin. Oh. Ajin, ini pemiliknya yang ini. Ini dia. Pemiliknya. Halo. Halo. Ini pemiliknya. Oke, guys. Bye-bye.